teman-teman, ketemu lagi dengan Eci dan Helen. Kali ini aku mau main masak-masakan. Oke, tanah dulu abis kan. Tadi aku udah ambil tanah yang apa. Ini sekarang yang agak keras tanahnya. Tadi agak teman-teman. Jadi aku udah siap ini. Kalung tinggal kasih air. Kecil-kecil teman-teman. Kasih air biar lunak. Air ya banyak kan kayaknya udah nggak besar. Lalu kak hancurin, aku mau ambil tanah yang itu. Keras banget guys anginnya. Ada tiga macam tanah. Kebanyakan airnya deh. Ya kita ambil tanahnya lagi yuk. Bisikin-bisikin dikit-dikit. Apa? Aku ambil tanah lagi. Jadi kita buat tempat itu di sini. Di sini. Terus ini adalah makanannya. Ini tahu nggak tuan rumah ini apa? Ini biji durian yang masih kecil. Nah, ini kami udah siapin semuanya. Wah, kentalan pasir yang enggak kental terus apa dong? Kurang pasir dikit lagi. Eh, pasirnya, tanahnya ambil dikit lagi deh. Wah, gak usah banyak-banyak deh, dikit aja. Kita ambil tanahnya teman-teman. Supaya ini bisa dibentuk. Teman-teman, kayaknya ini udah mau hujan deh. Soalnya dari tadi atas gerimis, teman-teman. Teman-teman, kita basahin dulu ya. Supaya lebih gampang lah nanti bentuknya. Jadi, kuenya itu kita buat. Nah, kayak masih kelarota ya, kita remas-remas ya. Udah itu nanti yang dibukaan ada ininya, ada tanah yang masih keras. Sebagai ganti kertasnya kita bikinnya daun biar gak jelek, soalnya ini ada tulisan nanti jadi jelek. Kita taruh alas. Teman-teman, udah mau jadi ini, tinggal ini teman-teman, kita black. Apanya black? Black cokonya nanti dulu dibuat. Kita harus jangan-jangan pakai tangan kakak aja. Nah, lihat tanik banget kan teman-teman. Iya. Masuk deh. Karena aku yang hias, aku yang buat bumbu-bumbunya. Hah? Apa kamu bilang? Kamu hanya menghias sayang. Belum. Blok forest dulu. Aku akunya. Oh, buat aja kesini aku yang harus halusin. Jangan makan-makan ini, jangan makan ini. Karena ini berbahaya. Oke, okay. Udah aku harus bisa jadi. Kita harus makan ini. Habis kena mungkin. Ini beneran di oven. The sis. Coba adonan nih. Ini langsung. Eh, ngapain ditambahin? Ini kita harus ambil, nanti enggak muat ininya, teman-teman. Kita kasih air. Ngapain kasih air? Iya. Memang mempersulit kehidupan ya, Kak. Iya.
enak. Udah itu satu kue dulu. Ini kita buat dua bumbunya, ini satu dua kue kita buat. Hah? Mana mungkin? Mungkin, mungkin. Gak ada yang gak mungkin kalau buat. Baru keriting ke teman-teman. Tambahin ini ya lagi. Udah jam banyak itunya. Ini buat. Nanti ganti baju. Oke, buat deh. Wah, nah ini juga kelebihan kali. Ini harus di. Nah, ini udah tiga tingkat ini teman-teman. Ini kita buat hiasannya. Kayak kue natal. Udah kayak mirip banget ini kayak kue asli. Kita kita susun nih hiasannya teman-teman. Tekan. Udah itu, cari dulu kah hiasannya kayak gini. Ya tunggu ya. Bukan di sini aja, di sini aja kali. Ternyata hiasannya kurang teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kakak aku yang mencari, aku yang membuat-buat. Ini ya, tadi sih satu juga. Ayo. Hiasannya kurang nih teman-teman. Kita cari di bawah pohon duriannya. Kita ambil yang ini juga teman-teman, bisa-bisa kita ambil ya biar cepat makannya. Jadi ini kita petik dari apanya, cabangnya. Ayo, aku cuma ambil dua teman-teman, karena tadi udah aku ambil 8. Ini teman-teman. Nah, ini cukup ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ini ada semutnya. Ya kebanyakan teman-teman bisa lagi like. Ini kakak aja yang hiasi. Wah, sekitar berapa lagi? Dua lagi? Tiga. Ada tunggu di sini biar kakak cari gambar lagi tanggung. Dua lagi. Dua lagi ya kak. Yu. Senang. Yang kecil. Iya, terus dua lagi. Dah. Mantap kali. Oke, mantap kan teman-teman? Udah buat aja lah. Pengajin. Tunggu kita langsung dulu atasnya. Teman-teman, udah jadi kue duriannya. Mantap. Cantik gak teman-teman? Udah jadi nih teman-teman. Bagus juga kue kami ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman. Jangan lupa lihat video kami yang lainnya teman-teman. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Bye.